Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah, "Atuhibbu an la yanalaka min 'athsin yaumal qiyamah?" Musa, kamu pingin enggak merasakan haus nanti di hari kiamat? Tuhanku, ya, aku enggak kepingin haus di hari kiamat, ya Allah. Maka Allah menjawab, "Fa'akthiri shalah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Di hari kiamat, saudara, di hari kiamat, setetes air lebih berharga daripada dunia seisinya. Orang yang banyak sholawat, insya Allah gak haus nanti di hari kiamat. Matahari cuma 1 mil dari jarak kepala kita, 1 mil 1,5 kilo kira-kira. Ini sekarang nih matahari jutaan mil. Kita gak kuat panasnya. Wah, kuat keringetan. Jutaan mil, Pak. Nanti di hari kiamat cuma 1 mil. Lu gak mungkin hidup. Lah itulah, kalau di hari kiamat gak mungkin mati. Kalau di dunia gak mungkin hidup. Kalau di hari kiamat gak ada mati lagi. Gak mungkin mati. Bisa dibayangkan panas segitu tetap hidup. Di saat itu ketakutan yang luar biasa. Tapi ada beberapa orang tidak haus. Kenapa? Karena di atas dunia banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gemar salawat, ya. Si gemar salawat. Ada satu sahabat pernah datang kepada Nabi. "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." "Ya Rasulullah, aku ini senang salawat kepada Anda." "Fakam aj'al salati lak." "Berapa banyak aku bersalawat kepada Anda ya Rasulullah?" "Masyita." "Ya terserah." "Asyulut ya Rasulullah, sepertiga waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu, bagaimana ya Rasulullah?" "Masyita fa'in zitta fa'wa khilullah." "Ya terserah kamu, tapi kalau mau tambah dari itu lebih baik bagi kamu, lebih beruntung kamu." Tulutan, vanisif, setelah rubuk seperempat, naik sepertiga, vanisif, separuh waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. "Masyitah, ya terserah." "Fezita fawa khadullak." "Kalau mau tambah, lebih baik itu bagi kamu, lebih menguntungkan kamu." "Fathulutan ya Rasulullah." "Kalau begitu 2/3 waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu." "Masyikta." "Bagus." "Fensita fawakhulullah." "Kalau rambak lebih baik." Maka sahabat tadi menyatakan, "Idhan aj'al kulla salatilak ya Rasulullah." "Kalau begitu semua waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu." Kata Nabi, "Idhan fahammak wa yufar dambuk." Kalau kamu bisa begitu, semua urusan kamu akan ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa kamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang sumpek, Pak, orang kalau banyak salawat kepada Nabi. Gak ada yang sumpek, semua kesulitannya akan mudah, semua kemacetannya akan lancar, dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia khawatir dikubur, khawatir nanti di kiamat diampuni dosanya oleh Allah berkat salawat kepada Nabi. Karena itu yang gemar salawat, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad." Nyetir mobil, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad." Pakai sepeda motor, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad." Yang di rumah goreng, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad." Insyaallah enggak pakai micin sedep. Karena itu salawat, salawat, salawat kepada Nabi setiap saatnya, maka kamu akan jadi orang beruntung nanti. Masya Allah. Kita ini sudah punya modal cinta kepada Nabi. Ya, Anda senang maulid, Anda senang burda, Anda sudah menjadi pecinta Nabi. Anda punya modal cinta kepada Nabi. Tapi kalau Anda lengkapi dengan yang satu ini, hasilnya adalah kamu akan sama Nabi di surga.
tempatnya kamu adalah dekat dengan Rasulullah, ada di surga. Ya tentunya surga yang kelas super VIP, tempatnya Nabi dekat dengan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, mau ke sana atau surga bawah? Ingin di kelas VIP yang paling mulia, yang paling terhormat. Dengarkan, kamu semuanya insya Allah bisa. Mudah-mudahan Allah kasih kemampuan kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti benar-benar telah cinta kepada aku. Ah, cinta kepada siapa orang yang cinta model demikian ini? Cinta bukan slogan, tapi cinta dilengkapi dengan mengikuti sunnah Nabi, bersama aku nanti ada di surga. Bersama siapa? Bersama siapa? Nabi ada di mana? Surga. Bersama presiden 2 menit foto, wih, diceritakan kemana-mana. Sama presiden, sama raja, foto nih buktinya. Belum tentu rajanya presidennya masuk surga. Wih, bersama menteri, bersama gubernur, foto luar biasa, belum tentu selamat dari neraka. Bersama siapa ini Anda? Sama Nabi. Ada di mana? Di surga. Seberapa lama? Selama-lamanya. Anda punya modal, Anda sudah cinta dengan Nabi, tinggal sunnahnya. Karena itu sholatnya jangan sendiri, dilakukan berjamaah. Sunnah-sunnahnya sholat dilakukan, qobliyah ba'diyah dilakukan, duha dilakukan, yamulail dilakukan, puasa sunnah dilakukan, Quran dibaca, zikir terus ditingkatkan, sholawat terus ditingkatkan, sama Nabi ada di surga nantinya. Allahu Akbar. Hah? Karena itu jangan hanya slogan-slogan. Kalau cinta sama Nabi, seseorang khidmat sama Rasulullah, khidmat sama Nabi, sendalnya diatur, tongkatnya dibawakan, air wudunya disiapkan, insyaallah. Nabi iba, ingin kasih hadiah, panggil Salni, minta sama aku, minta. Ingin apa? Orang ini paham, cerdas, tulus. Kalau kita kan enggak, tuku saya supaya laris ya Rasulullah, gitu. Sawah saya ya Nabi, doakan saya jadi camat, doakan jadi Nabi. Rendah-rendah. Orang ini enggak begitu, cinta sama Nabi. Minta, oh minta sama aku, apa, minta apa kau? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon dia ya Rasulullah selalu bersama Anda sampai di surga. Allahu Akbar. Apa jawaban Nabi? Cukup begitu dong. Amin. Apa jawaban Nabi? A'inni bikathratis sujud. Yang banyak sholat ya. Yang banyak sholat. Bantu aku untuk bisa mencapai cita-citamu, untuk bisa mencapaikan kamu kepada cita-citamu, bersama aku di surga. Yang banyak sholat, duha, yaumul lail, qobliyah, ba'diyah, ya, witir, laksanakan semuanya. Karena itu, Anda yang cinta sama Nabi ini semuanya, ayo dilengkapi sekarang. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi, sholat-sholat sunnah, zikir-zikirnya, semuanya dilakukan, insya Allah kita bersama Nabi Muhammad SAW. Musa, maukah kamu tidak merasa haus nanti dari kiamat? Ya, ya Allah, ya aku mau. Maka perbanyaklah salawat kepada Muhammad SAW. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadikan orang beruntung dekat dengan Nabi Muhammad.